Halo, selamat pagi. Pagi ini saya kedatangan motor Vario Karbu ya. Dengan kendala ketika ban belakang diputar, dia bunyi. Seperti ini contohnya ya, saya putar dulu. Nah, ada bunyi cicit di dalam CVT. Pada nanti langsung penasaran, kita langsung buka aja apa sih penyebabnya bunyi seperti itu ya. Nah, dan untuk kalian yang mempunyai kasus kendala sama seperti saya, bunyi cicit atau bunyi ngerosok dari dalam, kalian bisa ikuti video ini agar kalian paham ya. Oke ya, sekarang sudah terbuka. Lanjut, kita mau putar banyak. Apakah ada bunyi seperti itu? Oke ya, ternyata setelah kita lepas, ternyata suaranya halus. Nggak ada bunyi cicit di dalam. Nah, berarti yang rusak ialah ini, klakernya ini ya, nomornya 6002, klaker bak CVT. Dan buat teman-teman ya, ini sedikit pelajaran aja, kalau bisa carilah klaker yang ada bos kuningannya ya, jangan yang langsung seperti ini. Karena kalau langsung seperti ini biasanya as pulinya yang rusak. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ya, kelihatan ya yang rusak as pulinya. Jadi buat teman-teman kalau mau misalkan mau ganti bearingnya, carilah yang ada busingnya ya, bus kuningannya. Biasanya nanti kalau rusak cuman bus kuningannya aja yang rusak, ininya tidak akan rusak. Tapi ini karena Leo menghemat biaya, jadi saya belikan aja bus kuning yang ada bus kuningannya. Nanti kita akan langsung pasang apakah masih ada bunyi berjeditnya ya atau udah hilang. Oke ya, ini sudah kita belikan bearingnya seperti ini. Ini adalah bos kuningan dan yang ini bos biasa ya. Nah, ketika ini nanti seperti ini,
ya suaranya. Jadi yang rusak nanti cuman bos kuningannya, tapi asnya ini tetap aman ya. Itulah mengapa kalau kalian ganti bos, apa ganti klaster Pak Cikuti, harus ada bos kuningannya ya. Oke, dan sekarang kita pasang. Nah, suaranya halus, tidak bersuara berkedip. Lalu kita akan memasangnya di Pak Cikuti. Sudah terpasang, tinggal kita pasang pancingan ini aja. Oke, pancingan sudah terpasang. Lalu kita coba tutup. Nah, oke ya. Suara berjedidnya udah hilang. Berarti itu semua dari ini. Klaker Pak CVT. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat siang.